Yo 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 yo, what's up gengs? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Mr. Kong. Di channel selalu memberikan informasi tentang Sausage Man ya. Ada next colorful supply box, ada next event, ada next season pass. Wow, pokoknya banyak ya. Khusus buat kalian para pengguna server global dan server Cina guys. Guys, gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian sehat selalu ya. Dan video kali ini kita akan membahas tentang colorful supply box yang bakal hadir nanti dirilis di server global guys. Dan ini ada di colorful supply box eksklusif ya. Dan kita tuh nunggunya hampir 20 hari guys. Dan sekarang kita bahas kira-kira ada skin set apa aja nih. Oke, gengs, langsung aja masuk ke videonya. Salam Kobel Mania. Mantap. Oke, guys, seperti biasa ini udah masuk ke gamenya. Dan sekarang kita cek ya colorful supply box eksklusif apa yang bakal dirilis nanti di server global guys. Kita masuk ke shopnya ya. Oke. Nah ini guys, namanya adalah Cool Summer guys. Dan ini nanti 8 hari lagi ya. Dan sekarang kita buka guys, kira-kira seperti apa ya. Bim salabim, Kobel Mania. Wah, ini dia. Gila, keren ya. Ini skin set ceweknya guys. Oh, jadi ini masih berhubungan dengan summer party ya. Dimana kalau musim panas ini berhubungan dengan cewek-cewek seksi guys. Oke, guys, ini ya yang pertama ya. Gila guys, seksi banget anjir. Cuman ini nggak ada udalnya ya. Mungkin di sensor guys. Apa mungkin sosis itu nggak punya udal guys? Kita lihat ya. Dia make kayak baju, tapi apa ya disebutnya ya? Tapi transparan ya. Aduh, seksi banget anjir. Dan si rambutnya itu nyambung sama air guys. Ini apa maksudnya anjir? Tapi ekspresi mukanya tuh lucu banget ya, imut gitu ya. Guys, waduh. Terus celananya ini pakai sempak ya. Sempak warna biru guys, atau pakai celana bikini ya, bikini guys. Wow, terus lihat guys, sepatunya juga bagus ya, kayak sepatu ninja anjir. Talinya panjang banget cuy. Dan terus skin selanjutnya guys, ada skin senjata ya, dan skin senjata ini legend guys. Nah, ini nih, Mini 14 guys. Mini 14 ini ada aura-aura apa ya? Kayak kue berterbangan gitu guys. Dan ada aura asap warna pink ya. Ini mayoritasnya warna pink anjir. Terus di depannya tuh kayak apa ya? Bentuknya kayak sate marshmallow guys. Full pink loh. Aduh, ini cewek-cewek pasti pengen banget nih Mini 14 ini guys. Terus selanjutnya guys, ada skin legend jarak dekat guys. Apa nih? Kipas nih. Ini pasti buat cewek-cewek nih yang suka kepanasan ya. Aduh, ini kayaknya gantinya buat panci kayaknya ya. Oh iya guys, panci ya. Ada efek kayak bintang-bintang bertaburan guys, atau salju mungkin ya. Oke, terus lanjut lagi ada skin epic guys. Kita masuk ke skin epic ya. Ada skin set skin epic. Ini kayaknya satu set sama si Mini 14 tadi ya, yang warna pink itu guys. Gila, keren nih. Dan di bajunya ada bentuk kayak strawberry gitu ya. Aduh, ini sepatunya sepatu boot. Coba kita pakai si Mini 14-nya ya. Full pink dan full strawberry guys. Wow, keren. Oke, kita lanjut lagi. Ada skin set skin epic ya. Nah ini guys, ini jus lemon ya, lemon tea ini guys. Aduh anjir, nih aneh-aneh aja loh. Ini gelas, di atasnya ada lemon, ada sedotan, dan si mukanya tuh muka stiker ya. Ada es batunya lagi di dalamnya nih. Terus selanjutnya guys, ada skin epic lagi nih. Nah ini buat cowoknya guys, anak lemon tea juga ini ya. Dia ini kacamatanya bagus guys, warna hijau ya. Cuman saya nggak bisa dipakai nih guys. Terus jaketnya transparan juga. Ini mungkin jas hujan kayaknya ya. Terus make ini guys, kalung yang ada peluit ini ya mungkin ya. Ini adalah penjaga pantainya guys. Maksudnya seperti itu ya. Ada efek kayak gelembung-gelembung air gitu guys. Mantap ya. Oke, terus selanjutnya guys, ada skin epic senjata nih.
Chris Factor nih. Chris Factornya bagus juga guys. Ini transparan ya, kayak es batu anjir. Dan ada efek kayak, oh ini air mungkin ya. Oke oke, ini bagus guys. Ada efeknya ya, skin epic loh, jarang-jarang banget anjir. Alright, terus selanjutnya guys, ada skin epic. Oh, ini AKM ya. Ini AKM-nya lemon tea guys. Warna hijau terang nih, hijau stabilo sama warna kuning ya. Dan ada gambar buah lemon guys. Dan ada efeknya juga ya. Efeknya tuh kayak gelembung-gelembung air juga guys. Ini mungkin satu set sama si cowok tadi ya. Nah, ini guys. Wow, keren ya. Matching nih. Dan selanjutnya guys, ada skin apa nih? Oh, ini ya skin babinya guys. Ini apa ini guys? Apa nih, tikus apa curut guys? Pakai kacamata anjir, banyak gaya banget ya. Lucu anjir. Dan selanjutnya guys, ada skin background ya. Nah, ini backgroundnya, oh ini kayak di laut ya. Kayak di laut gitu, ada pelangi dan ada botol minuman guys. Ini biasa aja. Dan yang terakhir guys, ada background lagi ya. Ini buat si cewek yang pink nih. Oh, belakangnya strawberry gitu, buah-buahan. Terus ada ini apa ini, kelinci ya, sama kipas guys. Dia lagi menghirup udara segar ya. Oke guys, dan kita sekarang masuk ke spesifikasinya ya, di gudang guys. Oke guys, skin set yang pertama itu adalah yang tadi, yang cewek itu ya, yang legend guys. Dan ternyata ini terdiri dari 5 bagian ya. Yang pertama itu ada si kepalanya guys. Dan kepalanya ini adalah kepala legend ya. Oh ini guys, rambutnya ya. Rambutnya tuh nyambung sama air guys. Mungkin ini titisannya si Kadita ya. Oke, ini lah, bagus loh. Ini saat kita goyangin tuh, wih gila, cakep ya. Tapi ini ekspresi mukanya anjir. Aduh, memagongkan ya. Terus selanjutnya ada ekspresi muka guys. Nah ini ya, lihat nih, ekspresi mukanya lucu banget ya, imut loh. Oke, terus selanjutnya ada bajunya nih. Nah ini bajunya tuh nyatu sama celana ya. Bajunya tuh transparan, terus atasannya doang yang ngetransparan. Dan si bikini celananya ya, atau si sempaknya guys, itu warna biru garis-garis putih ya. Oke, terus selanjutnya ada apa nih? Oh ini gelangnya guys, gelangnya terpisah ya. Gelang kayak ada si kupu-kupu gitu guys. Oke, dan selanjutnya yang terakhir ada kakinya guys. Nah ini ya, kakinya loh. Udah kayak ninja anjir, talinya panjang banget cuk. Oke, itu kita lanjut ke skin epicnya guys. Skin epic yang cewek yang pertama itu yang si strawberry itu ya, terdiri dari 6 bagian guys. Gila banyak banget loh. Yang pertama ada kepalanya ya. Ini kepalanya, rambutnya kuncir 2 warna pink atau warna merah. Terus selanjutnya ada ekspresi mukanya guys. Nah ini ya, ekspresi mukanya kayak yang aneh guys. Matanya kayak mata lagi ngedados anjir. Lagi make ya. Terus selanjutnya ada bajunya nih. Wow, bajunya guys. Ada gambar strawberry ya. Selanjutnya di bagian keempat ada, oh ini gelangnya guys. Ini yang, aduh yang kanan apa anjir? Yang kiri bagus ya gelangnya ya, warna-warni guys. Dan selanjutnya ada, ini celananya ya, atau sempaknya guys. Ini kenapa di bujurnya ada gambar love ya? Maksudnya apa ini? Oke, dan selanjutnya yang terakhir ada, ini sepatunya nih, sepatunya boot ya, keren guys. Ada si tali sepatunya tuh kayak ada love-love gitu ya. Oke, itu, dan kita masuk ke skin yang berikutnya guys. Nah, kalau skin yang lemon ini cuma satu bagian ya, cuma kayak gini doang guys, nggak bisa dikombinasiin sama yang lain ya. Dan untuk yang terakhir, skin set yang cowok itu ada 7 bagian guys. Gila, banyak banget loh. Ini baru pertama kali nih, kita dapetin 7 bagian ya. Mantep anjir. Yang pertama ada kepalanya. Nah ini ya, ada si, kacamatanya nyengsol guys, miring ya. Pakai anting juga ternyata ya, nggak kelihatan tadi guys. Wow, keren nih. Terus selanjutnya ada ekspresi mukanya. Kalau ini biasa aja ya.
Terus selanjutnya ada, nah ini bajunya guys, aduh, ini kenapa loh cowok kok bajunya diikat segala anjir, udah kayak gay ya. Tapi ada efek atau aura gelembung ya, gelembung air warna hijau guys. Kenapa warna hijau loh gelembungnya loh, apakah ini dicomberan guys? Terus selanjutnya ada, oh ini kemejanya guys, kemeja atau jaketnya ya, jaketnya transparan nih. Dan ada gambar lemon ya. Terus selanjutnya ada, oh ini gelangnya guys, gelangnya ada bintang-bintangnya ya. Dan selanjutnya ada, oh nah ini bagus guys, celananya ya, celananya bagus loh ini. Wih, makai ikat pinggang kulit ya, mantep banget jir. Dan ada ininya guys, tensoplasnya di kakinya ya, mungkin ini cedera saat menyelamatkan ini guys, paus ya. Dan selanjutnya yang terakhir ada sepatunya nih. Oh ini pakai sendal ya, sendal pakai gelang lemon guys. Aduh, aneh-aneh aja anjir ini skin set yang baru ya. Oke guys, kayaknya sekian dulu aja untuk informasi tentang Colorful Supply Box eksklusif yang bakal rilis nanti di server global guys. Jadi kalian udah apa ya, persiapan guys buat gacha ya, kira-kira kalian mau mendapatkan yang mana ya. Oke guys, sekian dulu aja, semoga bermanfaat dan semoga kalian terhibur ya. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mr. Kong, salam sehat selalu guys. Peace.